Pokoknya setiap pas mulu memang sering ya keluar masuk rumah sakit, saya selalu datang dari buka. Jauh dari Mas Bolu, pas pulang kampung saya udah satu minggu lihat di grup Sri Mulat Bolu udah gak ada, padahal di kayak hari yang lalu masih komentar di grup itu. Sangat-sangat kehilangan Mas saya. Baik banget, peduli pokoknya sama temen, senengannya bercanda, gak pernah peduli sama temen-temen. Itu Mas Jo juga ada di situ tuh, aku sampai lemes gitu loh Mas. Momen apa aku yang paling berkesan dengan Mas Bolu? Momen apa, kalau kita kan setiap minggu kumpul-kumpul di warungnya Pak Kadir gitu kan, ya arisan juga sebulan sekali, nyanyi-nyanyi bareng, itu yang momen hilang. Atau saling menyawer gitu. Terus terakhir makan-makan di warung sotonya Pak Kadir itu, masih bercanda ya Mas Tasan, Mas Tesi, Bu Rohana, Pak Kadir yang punya kan. Ada firasat Bu, kepergian beliau ya? Firasat ya, kalau udah terakhir anfal itu, yang di rumah sakit itu anak ponakannya Dimas deh. Ya ini juga sahabatnya Mas Bolu. Itu juga apa ya, Mas Bolu udah kayak gitu masuk rumah sakit yang terakhir itu ya, udah di pompa itu udah feeling, waduh Mas Bolu gitu ya. Kan di grup selalu di-send, kasih tahu. Kok masa kayak gitu sampai digini-gini. Mas, enggak lama ada kabar, enggak ada itu. Pokoknya setiap pas mulu memang sering ya keluar masuk rumah sakit, saya selalu datang dari kapanku di rumahnya. Saya juga deket lah ya, memang tinggal berapa sih Sri Mulat kan, tinggal 6, saya ceweknya, saya Rohana, Nunung, Kastir, Tarsan, Mas Bolu, Lesi, 7 orang tuh Mas. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.